Syair-syair basah, karya Abil McRether. Apakah karena kerinduan hujan tak pernah berhenti dari mataku? Apakah karena ketakutan mendung tak pernah lekang dari hatiku? Bagaimana mataku tak lebam ketika hujan sering menghantam kerinduanku? Bagaimana hatiku terpejam ketika mendung terus bersemayam? Wahai kekasihku, aku sering menutupi kerinduan dengan pujian syair-syair basah yang basah kala kerinduan semakin merambah, yang lemah kala ketakutan terus memuncah. Orang-orang membaca syair di pelataran agung hanya sampai pada tenggorokan. Orang-orang membaca syair-syair basah pecah di antara sajadah dan tanah. Orang-orang membaca tahnis pecah basah berlumuran darah pada tenggorokan. Bagaimana aku membaca syair-syair kala mulut basah air mata? Bagaimana aku membaca syair-syair kala hati pecah di antara sajadah dan patah? Wahai kekasihku, kerinduanku lebih besar dari ketakutan itu. Apakah kau rela kekasih kubacakan syair-syair basah itu lewat rongga dadaku? Wonosobo, 23 Mei 2018. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.